kita berhasil. Oh man, gila gila, wow. Wow, berubah lagi kita. Mantap mantap. Oh. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Digital Beast Digimon ya teman. Dan ini gamenya masih baru banget, tapi sayangnya untuk di PlayStore Indonesia setahu aku ini belum ada ya teman. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi linknya, tapi sebelumnya kalian tonton dulu biar kalian tahu seperti apa gamenya teman. Dan di sini kita ada 3 karakter yang bisa kita pilih salah satunya. Dan kita di sini ada Chorex, Chorage gitu ya, Chorex. Dan di sini ada Innocent. Dan di sini ada Hope. Dan di sini kita bisa ganti-ganti setelan. Kalian bisa ganti setelan aja, set displaynya. Kalian bisa pilih aja ya teman ya. Ya. Dan di sini ada choice fraction. Kalian bisa pilih juga ya teman ya. Aku ambil yang tengah aja ya. Dan di sini kita bakalan coba lihat aja setelan pakaiannya seperti apa. Dan satu lagi, aku kayaknya sih bakal pakai ini ya. Ini kena. Oh man, aku style ini aja. Coba lihat pakaiannya. Ini kali ya. Aku pakai ini aja kali ya. Karena pakaiannya menurut aku sih oke yang tengah ini. Oke guys, aku bakal langsung masukin namanya aja. Aku bakal masukin namanya YT aja biar lebih cepat. Oke guys, kita bakal langsung saja memainkan gamenya seperti apa ya teman-teman ya. Ini Digimon ini menyiarkan aku dengan masa-masa kecil dulu. Aku suka banget nonton kartun Digimon. Serius banget guys. Oh, di sini ada jalan ceritanya. Kita skip aja biar lebih cepat ya teman. Dan kita langsung aja ke gameplaynya teman ya. Karena aku tahu pasti kalian ingin langsung tahu bermainnya. Langsung aja kita let's go. Oh, di sini masih ada tutorialnya. Jadi kita bakal ikuti tutorial terlebih dahulu. Wow, keren juga sih ya. Oh man. Oke guys, kita lawan yang lain. Oke, kita udah ada jurus baru lagi. Gila nih. Aduh, skill-nya bagus ya. Serasa main game-game PS gitu ya. Tapi jelasnya beda sih teman-teman. Terakhir aku main tuh Digimon PS2. Kalau untuk PS3-nya aku gak tahu sih ada atau enggaknya. Karena aku gak pernah coba sih teman ya. Wow, ultinya gila. Ih. Wow. Seru juga sih. Jadi karakter apa lu tuh anak mudanya mana kok gak nampak ya. Jadi kita cuma ini aja nampak sih. Wow. Oh nampak guys. Wih. Evolution. Apakah kita bakal besar? Wow. Kita berubah jadi besar coy. Wow. Oke. Oh man. Kita berubah jadi besar coy. Oh man, pukul. Habiskan. Wah, darahnya tebal banget, so. Asli tebal banget. Oh, darah berkurang. Kira nggak berkurang tadi, soal 5 aja sih. Sekali-sekali perlu kena ulti nih. Oh man, kok harus kena ulti aku ya? Mati langsung, guys. Kita berhasil. Oh man, gila, wow. Wow, berubah lagi kita. Mantap. Oh, dia kabur kayak si teman-teman ya. Oh, enggak. Wow. Bagus sih ya, secara gameplaynya menurut aku sih. Tapi kenapa sih karakter utama kita, pemeran karakter manusia itu kecil banget ya. Ya udah, gak apa-apa ya teman-teman ya. Kita lihat aja. Soalnya sih kita harus pakai anak muda ya. Tapi udahlah gak apa ya teman ya. Tapi sih ada anak mudanya juga kok. Ngumpul sama kita. So aku sih anak mudanya itu yang warna yang uji gerak tadi kok soal aku. Oke guys, kita bakalan langsung aja di sini print. Kita buka aja. Dapat apa ya kira-kira. Oke, kita kembali.
Dan sini kita ke back, dan sini kita bakal pasang spell atau gimana sih? Oke, kita kembali, kita clearkan adventure lagi teman-teman ya. Wow, ini game bagus banget sih menurut aku. Tapi ini game lumayan besar juga, sekitar 1 GB-an. Jadi ya betul, semua buruan coba aja. Mungkin kalian suka dengan Digimon, bisa dikatakan kita bisa bernostalgia dengan game-game ini ya teman-teman ya. Wow, datang lagi musuh. Oke, kayak kita di sini bisa pakai 3 ini ya, manusia tadi ya, karakter-karakter apa tuh pemeran ya. Ah, lama banget aku nggak kenal-kenal. Aku masih ingat-ingat sih apa tuh peliharaan-peliharaan mereka. Yang kayak gini aku masih ingat banget. Evolution kita bisa berubah juga sih teman ya. Warning. Wow. Biasanya kalau main game PS2 tuh Digimon itu itu seru banget sih teman-teman ya. Aku suka banget gitu. Kalau pulang sekolah karena aku ke PS2 main game, seru banget, asik. Sekarang aku bisa main kayak gini berpetualang. Kalau dulu kan berpetualangnya kan gak kayak gini coy. Sama aku. Oh man, berhasil kita coy. Victory. Karakternya memang didesain dengan sangat unik, imut banget, serius. Kalian bisa lihat aja seperti tadi. Oke guys, kita selesaikan aja. Ini berbahasa Inggris ya teman ya. Kalian bisa lihat aja seperti ini berbahasanya. Oke, sini ada quest. Crime Howard. Howard. Apa itu? Howard. Oke guys, kita bakal melanjuti aja. Tapi desain grafiknya menurut aku sih bagus. Dengan ukurannya segini udah paten banget menurut aku sih teman ya. Kalian bisa coba aja langsung, semoga aja kalian suka ya teman ya. Oh, di sini kita battle. Mana musuhnya? Mana musuhnya? Oke, datang musuhnya coy. Gila banget asik. Sebenarnya game ini udah beberapa kemarin, kalau aku udah kemarin mau buat. Ya udahlah, aku buat game lain dulu. Dan akhirnya aku buat ini terus ya. Lama-lama nanti kalian pasti bertanya, bang kapan uploadnya? Kita bakal langsung aja. Oh man, malum ya kalau aku nggak apal ya nama-nama hewan-hewannya, sorry banget ya. Ini lama banget, soalnya aku udah lama banget nggak pernah nonton film kartun-kartun Digimon itu. Terakhir aku masa-masa sekolah dulu coy. Sekarang aku udah kuliah, lama banget ya. Oke guys, kita skip aja. Oke udah, kita bakal let's go lagi. Oh man, seru ya. Seru ya gamenya ya. Oh man. Walah. Wih. Oh, hijau banget. Hijau banget asik. Aku mulai evolution ya, berubahnya gitu teman. Kita habiskan aja. Oke guys, berhasil kita. Woi, ini apa tempat arena baru atau gimana sih? Aku nggak tahu. Coba kita lihat aja sih ya teman ya. Dan ini setahu aku tadi servernya waktu aku buka itu 2 server dan 1 full kemarin, 1 server dan sekarang sudah ditambah baru lagi ya teman ya. Oh, di sini kita adventure lagi, tapi di sini kita play. Apakah kita evolution? Apa kita dapat yang baru? Coba kita lihat teman-teman, dapat apakah kita? Kita lihat. Wow, evolution. Apakah kita berubah atau memang kita dapat baru? Kita tekan, dapatkah? Weh, baru Piccolomon. Oke guys. Oh man, kita partner. Dan kita bakal pakai kayak sih. Weh. Oh man, kita naik tingkatnya. Wow, upgrade. Di sini kita disuruh upgrade untuk meningkatkannya. Langsung kayak kita bakal adventure aja ya teman ya. Kita bakal langsung aja let's go. Oke.
Let's go lagi, kita bakal kemana aku gak tahu. Ini kayak kita bakal melewati beberapa tempat untuk menyelesaikan quest-questnya. Oh man, ini game bagus juga sih. Bisa bernostalgia kita dengan game-game seperti ini. Wow, kita skip aja ya. Oh, di sini kita ada kon bantu ya, berarti ya. Kon kita baru ya, yang tadi ya. Jadi kita dibantu sama dia biar lebih mempercepat kita dalam berpetualang, bro ya. Woohoo! Habisi semuanya musuhnya. Ya. Slow. Oke. Warning, guys. Kita lihat aja seperti apa. Oh, ini musuh kita ternyata. Wow, besar juga sih musuh kita. Tenang, easy banget lawannya coy. Easy banget. Aku yakin pasti berhasil. Oh, walaupun darah tebal juga, tapi sebentar aja coy. Asli, sebentar aja ya kan. Oh, kita berhasil. Wah, ini game seru juga sih teman ya. Kita berarti langsung tertuju pada adventure untuk menyelesaikan tempat-tempat yang berbeda. Kayak di sini kita bakalan dapat karakter apa? Karakter hewan-hewan peliharaan baru. Digimonnya kita bakalan dapat Digimon baru ya teman ya. Kita one tap upgrade. Oke, di sini kita sudah tertuju dengan karakternya. Refine, nice. Kita di sini tertuju lagi sama adventure lagi. Oh, oke guys, kita bakal melanjuti lagi. Kita enter aja. Wow, ini buruan coba buat teman semua, untuk linknya aku taruh di deskripsi biar kalian tahu ya teman ya. Dan untuk di Indonesia, setahu aku ini belum ada ya teman ya. Untuk kapan di Indonesia aku gak tahu sih teman ya. Mungkin bagi teman semua mungkin udah pernah main paling versi Cina ya. Ya mungkin kalian udah pernah main kali ya versi Cina teman ya. Oh man, aku ingat banget tuh sama Digimon itu apa tuh? Tuh yang hijau-hijau tuh. Oh man, kita aja terus coy. Oh man, ih, berarti bisa dikendalikan juga ya berarti ya. Kita pikir itu ultinya ada nampak karakternya. Oke guys, kita bakal lanjut aja. Oh, ini kita pakai yang lain berarti ya. Ganti berarti gitu ya. Wow. Wow, ganti lagi coy. Asik banget, parah. Serius. Asik banget gimana. Wuhuu. Kemana lagi ya kira-kira. Oke guys, kita berhasil. Next tag aja. Kita bakal next lagi. Jadi buat teman semua buruan coba aja, semoga aja kalian suka dengan gamenya. Oke guys, sampai di sini aja dulu video game ya. Semoga aja kalian suka dengan game ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.